Untuk lebih menghayati kesucian bulan Ramadan Al-Mubarak tahun ini, penyanyi Datuk Nash Left Handed muncul dengan single terbaru, Sesuci Ramadan. Ha-ha. Syukur, Alhamdulillah kan. Apakah keistimewaan lagu ini? Jom kita bersama dengan Datuk Nash. Saya sangat berterima kasih dan syukur kepada Allah SWT. Idea untuk mencetuskan lagu Ramadan ini adalah idea daripada saya sendirilah. Bila kita duduk muzakarah dengan Anjang, buatlah lagu Ramadan satu. Inaya cakap dua hari dia buat. Saya pun dengar, sedap lagu ni. Alhamdulillah lagu Sesuci Ramadan ni adalah lagu yang sangat indah dan sangat memberi erti yang mendalam kepada saya. Dan of course, saya mengharapkan lagu ni akan keluar setiap kali bulan Ramadan menjelang. Kerana lagu ini mempunyai erti kata yang sangat indah, pengisian muzik yang sangat mendalam. Saya nak ucapkan banyak terima kasih jugalah kepada semua pemuzik-muzik yang terlibat. Air tangan Anjang, saya respect. Ramadan mengertilah. Selasa lalu kita dikejutkan dengan berita mengenai kemalangan jalan raya yang membabitkan penyanyi terkenal Datuk Jamaluddin Ilyas atau Datuk Nash. Kenderaan yang dinaiki beliau dikabarkan hilang kawalan dan berpusing sebelum melanggar penghadang di lebuh raya. Kru Melodi berkesempatan untuk melawat Datuk Nash dan mari kita lihat keadaan terkini beliau. Saya rasa ini adalah merupakan ketentuan kepada seseorang itu. Saya terima ketentuan ini dengan kasih sayang Allah. Dalam keadaan yang hujan, kemudiannya kawan saya, nama dia Syafiq, dia yang bawa kereta. Saya tidur masa tu. Saya tak sedar langsung sebab saya dalam keadaan tidur yang nyenyak lah. Daripada Muar sampai ke Seremban tu agak duration jauh juga kan. Tujuannya ke Muar tu, saudara rapat saya, dia meninggal dunia. Saya dapat keizinan rentas negeri. Apabila tiba di Muar, saya terus pergi ke kubur. Di kubur saja. Saya sendiri pun tak balik pergi rumah abang saya ke rumah siapa pun. Saya daripada situ, saya terus balik ke perjalanan tu. Jadi saya memang tidur nyenyak. Sedar-sedar, saya tengok saya dah keadaan yang bibir saya dah pecah. Itu sajalah yang saya dapat lihat ke dalam kejadian tu. Saya nak buka pintu, saya tak rasa yang saya accident pada ketika itu. Sebab mungkin saya baru bangun tidur, saya tak boleh buka sini. Saya keluar daripada pintu yang driver tu dah buka seat belt semua. Jadi bila keluar, saya tengok kereta saya dah jadi macam tu. Barulah saya tahu yang saya tu accident pada ketika tu. Saya diberitakan yang Datuk ditahan di ward selama 2 hari di Hospital Seremban. Jadi apa yang doktor ceritakan mengenai keadaan Datuk ataupun apa-apa kecederaan yang Datuk alami? Syukur saya kehadirat Allah SWT kerana Allah mengantarkan orang-orang yang hebat, efisien dalam kerjanya. IPAM datang daripada awal merawat saya pada ketika di tempat kejadian, ambil saya dengan keadaan penuh kasih sayang, pakaikan saya neck safety ni, dia tekan dada saya dan sebagainya, terus bawa pergi hospital. Dia serahkan saya kepada pihak hospital yang sambut saya pun doktor daripada hospital, dan terus dia bawa saya pergi ke scan. Scan saya semua satu badan, macam rasa saya masih lagi sakit. Kemudian dia terus hantar CT scan. Alhamdulillah tidak ada apa-apa fracture, tak ada patah dan sebagainya. Cuma memang sakit urat tu masih lagi kuat. Nak salin baju pun tak boleh. Saya pakai jubah pada ketika itu. Jubah saya dipotong dan saya dapat layanan dan juga rawatan yang sangat hebat dan baik. Saya dapat berita daripada anak saya dan juga rakan-rakan saya yang lain. Ramai sangat orang datang nak melawat saya di hospital tapi tak dapat nak masuk oleh kerana SOP dan juga oleh kerana mereka ini memang tak dibenarkan langsung masuk pergi ke ward. Saya pasti semua bersyukur mendengar penjelasan Datuk hanya mengalami kecederaan yang boleh dikatakan kecederaan ringan lah selepas kemalangannya. Jadi maknanya tiada sebarang kerisauan atau halangan daripada doktor yang merawat mengenai keadaan kesihatan jangka panjang Datuk. Mungkin langsung tidak akan menghalang untuk terus aktif menyanyi dan menghiburkan semua. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Pada peringkat awalnya doktor sangat concern tentang apa yang saya rasa. Dia panggil pakar yang lain datang. Semua pakar tu datang dalam satu nada. Dalam macam Nick cakap, dalam jangka masa panjang tu memang tidak ada apa-apa yang nak dirisaukan. Itu pun saya yakin atas doa semua rakan-rakan, sahabat-sahabat randai, saudara mara yang doakan untuk saya. Saya terhutang budi dengan awak semua. Terima kasih banyak-banyak dan mudah-mudahan Allah beri kita yang sebaik mungkin.